Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Amalina Jajuli. Jangan lupa like, subscribe, tekan loceng di channel Cikgu Amalina Jajuli. Mari belajar matematik tahun 1. Selamat datang ke kelas matematik tahun 1, Cikgu Amalina. Untuk video kali ini, kita akan membincangkan latihan yang ada di dalam buku matematik tahun 1, buku aktiviti jilid 1 tentang tajuk cerita tambah dan tolak. Bersedia murid-murid? Mari kita mulakan. Baiklah, sila buka buku aktiviti matematik tahun 1, jilid 1, muka surat 107. Lihat gambar. Lengkapkan. Okey, kat sini dalam balang ni ada guli. Ada dua jenis guli, dua warna guli. Guli hitam dan juga guli putih. Okey, kita kena isi tempat kosong. Kosong. Ada berapa guli hitam? Okey, kita kira guli hitam. Satu, dua, tiga, empat. Okey, ada empat guli hitam. Okey, seterusnya guli putih. Okey, guli putih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okey, jumlah guli ialah, okey, jadi kita kena kira semua guli dalam ni. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah guli ialah 9. Okey, ada 4 guli hitam dan 5 guli putih. Jumlah guli ialah 9. Okey, contoh B. Ada dua jenis bunga. Bunga mawar dan juga bunga raya kan kat sini. Okey. Okey, yang bunga mawar ni Yilin punya, adik dia bunga raya. Okey, Yilin ada, okey, kira ada berapa bunga mawar Yilin ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yilin ada 20 bunga. Adiknya ada, okay, 1, 2, 3, 4. 4 bunga. Semuanya, okay, jadi awak kena kira lah semuanya. Okay, ada berapa? Semuanya ada 24 bunga. Okay. Okay, kita lihat pula soalan C. Di dalam piring ada, okey, ada berapa tomato? Okey, semua ni ada berapa tomato? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ah, yang kecut ni pun kena kira. 9 10. Di dalam piring ada 10 tomato. Okey, tomato telah rosak. Okey, ada berapa tomato rosak? 1 2. Dua tomato telah rosak. Tomato yang elok ada, okey, kita kira tomato elok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Di dalam piring ada 10 tomato. Dua tomato telah rosak. Tomato yang elok ada 8. Okey, ni kuih popiah. Okey. Kita kena kira kuih popiah yang dalam pinggan dan juga dalam bekas. Okey, kita kira jumlah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 27. Popiah. Okey. Berapa popiah diberi kepada jiran? Okey. Dia masuk dalam bekas ni. Dia nak bagi jiran. Okey. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 6 popiah diberi kepada jiran. Okey. Jadi ada berapa yang tinggal? Okey. Kira yang dalam pinggan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20,
1. Tinggal 21 popiah. Ada 27 popiah. 6 popiah diberi kepada jiran. Tinggal 21 popiah. Okey, boleh kan? Okey, untuk latihan ni kita hanya menggunakan kemahiran mengira dengan melihat kehendak soalan. Okey, seterusnya. Aktiviti 2. Okey, lihat ayat matematik. Lengkapkan. Okey, 55 tambah 6 sama dengan 61. Okey, jadi kita kena sesuaikan ayat matematik dengan ayat yang diberi di sini. Okey, ada. Okey. Kita ambil nombor pertama. 55 stem. Ani kumpul. Okey, nombor kedua 6. 6 lagi. Jumlah stem ialah 61. Okey, seterusnya 39 tambah 14 sama dengan 53. Sarah beli 39 butang. Okay, kita ambil nombor pertama ya. Lepas tu kita ambil nombor ke 2. Dia beli lagi 14 butang. Jumlah butang Sarah ialah 53. Okey, untuk ini, okey cikgu nak tambah sedikit. Okey, awak nampak kan kat sini perkataan jumlah. Perkataan jumlah. Kalau perkataan jumlah, biasanya kita gunakan operasi tambah. Okey, seterusnya kita pergi pada C. Okey, 40 tolak 27 sama dengan 13. Okey, ada 40 orang di dalam bas. Okey, lepas tu kita ambil 27. 27 orang turun dari bas. Baki ialah 13 orang. Okey. D. 96 tolak 38 sama dengan 58. Okey, ni pun sama secara dia. Bapa Sufi ada 96. Kelapa. Dia jual 38 kelapa. Kelapa yang tinggal ialah 58. Okey, untuk yang ini pula. Kalau awak tengok, dia guna operasi tolak. Kenapa dia guna operasi tolak? Sebab dekat penyataan masalah ini, kehendak soalan dia, dia nak baki. Nampak tak ada baki dan juga tinggal. Maknanya dia nak berapa yang tinggal, berapa baki. Okey, mula-mula kita ada benda yang banyak. Okey, lepas tu bila kita dah beri kat orang, dia jadi sikit. Itu adalah baki. Baiklah, kita teruskan dengan muka surat 109. Okey, di sini diberi beberapa perkataan dan juga gambar. Jadi, kita kena reka cerita berdasarkan perkataan yang diberi dan juga gambar. Okey, mari kita fikirkan bersama-sama bagaimana nak reka cerita. Okey, jawapan cikgu adalah sebagai paduan. Kalau awak nak buat ayat awak sendiri pun boleh. Okey? Okey, di sini kita nampak perkataan nasi lemak. Okey, jadi kita kena masukkan perkataan nasi lemak ini. Okey, mula-mula kita guna nombor 15. Okey, apa kita nak cakap? Ada 15 bungkus nasi lemak telur mata. Okey, nasi lemak kan ada berbagai jenis kan? Okey, yang ni kita gunakan nasi lemak telur mata. Ada 15 bungkus nasi lemak telur mata. Okey, kemudian, okey, nombor 8. Okey, apa kita nak buat dengan nombor 8? Okey, nasi lemak juga kan? Kat sini ada 8 nasi lemak. Okey, ada 8 bungkus nasi lemak paru. Okey, okey, lepas tu kita gunakan perkataan semuanya. Bila ada perkataan semua, kita kena kira semua nasi lemak yang ada.
Okey, kira semua nasi lemak ayam yang cikgu bulatkan ni, kita kena kira. Okey, ada 23. Okey, macam mana nak buat ayat? Semuanya ada 23 bungkus nasi lemak. Okey, boleh ya murid-murid? Okey, seterusnya soalan B. Okey, ini gambar tomato. Okey, nampak ada tulis tomato. Okey, ada nombor 39. Okey, kita guna nombor 39. Ada 39 biji tomato dalam besin. Okey, ni tomato yang dalam besin. Okey, lepas tu kita guna 12 biji tomato. Okey, 12 biji tomato ni ada dekat luar besin kan? Okey, 12 biji tomato di luar besin. Okey, lepas tu kita kena guna perkataan jumlah. Okey, jadi macam mana nak guna perkataan jumlah? Kita kena tambahkanlah kedua-dua tomato ni. 39 tambah 12 sama dengan 51. Okey. Jumlah tomato semuanya ialah 51 biji. Okey. Kita pergi pada soalan C. Gambar cawan. Kita kena gunakan perkataan cawan. Okey, kira semua cawan ni. Okey, ada berapa ni cawan dia? Okey, ada 9 cawan. Okey, ada 9 biji cawan. Okey, kita nak guna perkataan pecah sebab kita nampak ada cawan yang pecah. Okey, ni cawan pecah kan? Okey, ada berapa? Ada 4. Ada 4 biji cawan telah pecah. Okey. Lepas tu kita kena guna perkataan tinggal. Okey, yang tinggal maknanya yang elok lah. Okey, ada berapa yang elok? Ada 5. Tinggal 5 biji cawan yang elok. Okey. Okey, kita lihat pada soalan D. Soalan D gambar manggis. Okey, jadi kita kena gunakan perkataan manggis. Okey, kita lihat ada berapa manggis dekat dalam besen ni. Ada 40 biji manggis. Okey, macam mana ayat kita nak buat? Ada 40 biji buah manggis. Okey, lepas tu kita guna perkataan makan. Okey, berapa yang kita makan? Okey, 10. 10 biji buah manggis telah dimakan. Okey. Seterusnya, kita kena guna perkataan baki. Okey, baki kita kena carilah. Okey, kita kena tolakkan. 40 tolak 10 sama dengan 30. Jadi, baki dia, okey, baki buah manggis ialah 30 biji. Okey, boleh ya murid-murid? Okey. Ini cara kita nak reka cerita menggunakan gambar dan perkataan yang diberi. Okey, seterusnya, muka surat 110. Diberi perkataan dan juga ayat matematik. Okey, A diberi perkataan reben merah. Okey, reben kuning semuanya dan ayat matematik 15 tambah 6 sama dengan 21. Okey, kita gunakan perkataan reben merah dahulu. Okey, ada 15 reben merah. Macam mana kita nak buat ayat? Okey, ada 15 helai reben merah. Okey, seterusnya reben kuning dan nombor 6. Ada 6 reben kuning. Perkataan semuanya dan juga 21. Semuanya ada 21 reben. Okey. B tidak diberikan perkataan. Diberi ayat matematik sahaja. 37 tambah 19 sama dengan 56. Jadi kita kena fikirkan ayat matematiknya. Okey. Mula-mula kita ambil nombor 37. Ada 37 biji cili merah. Okey, cikgu gunakan cili sebab cili ni ada cili merah dengan cili hijau. Ada dua jenis, okey? Okey, lepas tu kita guna 19. Tadi dah cili merah. Okey, jadi ada 19 biji cili hijau. Okey, lepas tu kita guna perkataan 56. Kita tambah. Dia dah tambah kan? Okey, jadi jumlah cili ialah 56 biji. Okey, seterusnya C, 12 tolak 8 sama dengan 4.
Okey, kita ambil 12 dahulu. Okey, kita nak gunakan apa ya? Kita gunakan telur. Ada 12 biji telur. Okey, lepas tu 8. Okey, 8 biji telur telah pecah. Okey, berapa yang tinggal? Tinggal 4 kan? Okey, tinggal 4 biji telur yang elok. Okey, D. 48 tolak 34 sama dengan 14. Okey, kita ambil 48 dahulu. Okey, Ana ada 48 biji guli. Okey, lepas tu kita ambil 34. Dia ada 48. Okey, lepas tu nak buat apa ya? Okey, Ana ni bagilah kat orang guli 34 ni. Ana beri 34 biji guli kepada Lila. Okey, jadi berapa yang tinggal? Okey, 14. Okey, cikgu tak nak guna perkataan tinggal. Okey, cikgu guna baki guli Ana ialah 14 biji. Bolehkah murid-murid? Okey, ni cikgu guna cili merah, cili hijau, telur, guli. Awak boleh guna benda-benda lain. Okey, terpulang pada awak. Okey, itu saja untuk video pembelajaran kita hari ini. Okey, cikgu harap semua murid-murid faham dan boleh buat latihan dengan betul. Terima kasih semua. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.